Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya nabiyya wa la rasula ba'du. Qul ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzi kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallah. Ustaz-ustazah, teman-teman sekalian dan jemaah Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua. Yang mana kita masih diberikan nikmat berupa nikmat sehat dan nikmat sempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya telah di yaumul akhir nanti. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Pada bulan Ramadan ini salah satu kegiatan yang menjadi rutinitas kita adalah bangun di sepertiga malam terakhir untuk apa? Ya, untuk melaksanakan sahur. Akan tetapi, sering sekali kita merasa malas atau mager untuk melaksanakan sahur ini dengan alasan ngantuk lah, nggak selera makan lah, dan lain-lain sebagainya. Padahal sahur ini sangat penting sekali dan sangat bermanfaat sekali bagi orang yang akan melaksanakan ibadah puasa. Dijelaskan dalam hadis Bukhari wa Muslim, menceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda agar melaksanakan sahur karena dalam sahur ada keberkahannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa keberkahan ketika kita melaksanakan makan sahur itu. Yang pertama, keberkahan yang pertama adalah mengikuti sunnah Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW menyunahkan kita untuk apa? Untuk bersahur. Oleh karena itu, ketika kita melakukan sahur atau kita makan sahur, maka itu kita sudah mengikuti sunnah Rasul. Yang kita tahu, barang siapa yang melaksanakan sunnah Rasul akan mendapatkan pahala yang berlimpah oleh Allah. Sehingga ketika kita melaksanakan sahur, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah karena kita telah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Lalu keberkahan yang kedua adalah tidak lemas dan diberikan kekuatan. Ketika kita sahur, otomatis kita akan diberi asupan, ada energi. Sehingga ketika nanti kita menjalankan ibadah puasa, kita tidak cepat lemes, tidak cepat capek ketika melakukan suatu aktivitas atau suatu kegiatan. Berbeda seperti orang yang nggak sahur, pasti dia akan merasa cepat capek, cepat lemes ketika melakukan suatu kegiatan pada saat dia berpuasa. Otomatis akhir-akhirnya pasti akan mokel, batal. Nah, itulah yang masih sering terjadi di dunia ini. Oleh karena itu, jika ingin nggak lemes saat puasa, maka bersahurlah. Dengan sahur ini, kita bukan hanya bisa melaksanakan puasa saja, tapi juga bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Salah satu imam besar yaitu Imam Nawawi mengatakan bahwa berkah dari makan sahur yaitu akan memberikan semangat dan juga kekuatan dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini. Lalu keberkahan yang ketiga adalah akan didoakan oleh malaikat. Bayangkan, orang yang bersahur maka dia akan didoakan oleh malaikat. Siapa sih di sini yang mau didoain sama malaikat? Pasti Ustadz dan Ustazah dan teman-teman semua mau didoain sama malaikat. Dijelaskan oleh dua imam yaitu Imam At-Tabrani dan Imam Ibnu Hibban, menceritakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasakhirin." Yang artinya sungguhnya Allah dan malaikatnya
bersolawat kepada orang-orang yang melaksanakan sahur. Itulah tiga keberkahan yang akan didapatkan oleh seorang yang melaksanakan sahur. Oleh karena itu, marilah kita bersahur karena kita akan mendatangkan banyak bermanfaat-manfaat bagi diri kita sendiri. Yang salah satunya tadi ada tiga, yang pertama tadi mengikuti sunnah Rasul, yang kedua tidak lemas atau diberikan kekuatan, dan yang ketiga mendapat doa dari malaikat. Itulah tiga berkahan yang didapatkan seorang dalam melaksanakan makan sahur itu di sepertiga malam terakhirnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Rahmatnya saya mohon maaf. Sebelum ditutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Keproliman beli rambutan, ulang-ulang badannya basah. Selamat dengarkan kepada Ramadan, bulan suci penuh berkah. Santun sedo kelopo, kecepat janur tua, cekal sematan atur pulau, ikan enten atur kerang hijau, pulau agung ingin mengasamu. Wabiyatahi kepada daya, nun walau kolam yang turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.